pemerintah mendorong dunia industri agar membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan balai latihan kerja untuk mempercepat peningkatan kompetensi dari tenaga kerja Indonesia. Keterlibatan dunia usaha dalam membantu pemerintah akan membuat pendidikan dan pelatihan vokasi semakin masif dan fokus untuk meningkatkan kompetensi dan mengurangi angka pengangguran. Menangani pelatihan kerjanya. Jadi kalau di itu vocational education, kalau di Kemnaker ini vocational training. Nah, cuman kita karena di sini ada peran serta dari Jarum kan yang membantu memberikan vokasi ini, saya kira kan ini sangat baik juga untuk jadi contoh. Dan saya memang ingin, tujuan saya adalah mendorong agar dunia usaha, pihak swasta ini ikut bersama-sama dengan pemerintah semakin masif dan semakin fokus untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja kita, sehingga tenaga kerja kita secara keseluruhan bisa semakin kompetitif di pasar global. Sekian laporan Naker TV.